Guys, di video kali ini aku mau kasih kalian trik baru, yaitu trik kuadrat, kayak 23 kuadrat, 17 kuadrat, 96 kuadrat, dan lain-lain secara cepat. Nah, yang pertama misalnya 23 ya, kita cari bilangan yang belakangnya 0 paling deket, 20 kan? Jadi ini 20, karena jarak 23 ke 20 adalah 3, maka kita tambahin 3 juga di atasnya, 26. Ini kita kali, 26 dikali 20 berapa? 520 ya. Nah, tadi kan sisinya 3 ya? Nah, tinggal ditambah 3 kuadrat, 3 kuadrat adalah 9, jadi 529. Gampang. Oke, contoh berikutnya kan 47. Nah, paling dekat berarti 50 ya. 50, 3, 3 juga kan. Berarti 44 di sini. 50 dikali 44, 2200. Ditambah 3 kuadrat, 9. Yaitu 2209. Nah, berikutnya 96. Paling dekat sama 100, ya kan. Berarti 100, jaraknya 4, berarti 92 ya. Karena jaraknya 4. 100 kali 92 berapa? 9200. Tinggal ditambah, sisinya kuadrat. 4 kuadrat yaitu 16. Jadi, 9211. Gampang banget kan?